Wakil Gubernur Jateng Tad Yasin mendukung upaya SMK untuk terus mencetak generasi pekerja yang kreatif. Hal ini disampaikan Tad Yasin saat menerima audiensi SMK Bina Utama Kendal di kantornya Kamis 17 Februari. Jadi kunci utama menurut saya bagi teman-teman SMK ini adalah percaya diri bahwa mereka bisa ditempatkan di dunia usaha atau dunia industri dan siap untuk memiliki terobosan-terobosan dan inovasi. Sekolah harus menjadi inkubator bagi siswa untuk terus mengasah kemampuannya. Anak-anak kami bukan hanya diisi untuk masuk ke dunia usaha, dunia industri saja, tetapi dibekali bagaimana mereka membuktikan mandiri, mengasah potensinya anak-anak. Sependapat dengan Tad Yasin, Kepala SMK Bina Utama M. Haryadi mengungkapkan bahwa SMK Bina Utama Kendal memiliki berbagai wadah untuk mengasah keterampilan siswa, mulai dari percetakan hingga wirausaha. Pengasahan keterampilan siswa juga penting untuk bekal menghadapi dunia kerja.